Sobat GM. Bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Amin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di Indonesia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notification-nya. Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru mengenai dunia militer dari Presiden Joko Widodo meminta Rusia dan Ukraina melakukan gencatan senjata. Menurut Jokowi, persoalan apapun bisa diselesaikan bila semua pihak saling bicara dan mendengarkan. Jokowi berpendapat sanksi ekonomi yang dijatuhkan sejumlah negara kepada Rusia bukanlah opsi yang tepat. Dia menilai rakyat tetap menjadi korban. Dia meyakini dialog adalah cara terbaik menyelesaikan masalah ini. Jokowi ingin semua pihak menghormati kedaulatan wilayah negara masing-masing. Jokowi juga menjawab desakan dari negara-negara barat untuk mempertimbangkan kembali keikutsertaan Rusia pada G20. Dia menegaskan, G20 berfokus pada kerjasama politik antar negara, bukan jadi panggung politik. Mantan wali kota Solo itu enggan mengkritik langkah Rusia menginvasi Ukraina. Menurutnya, Indonesia telah puluhan tahun menganut prinsip non-aliansi dalam hubungan internasional. Sebelumnya Rusia menginvasi Ukraina. Invasi dilakukan usai Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengakui kedaulatan Republik Luhansk dan Republik Donetsk sebagai negara independen. Invasi telah dilakukan sejak 24 Februari 2022, tetapi Rusia belum kunjung menaklukkan Ukraina. Hari ini Rusia menyerukan gencatan senjata. Dari pukul 10 MSK atau 14 waktu Indonesia Barat pada 9 Maret 2022, Rusia mendeklarasikan rezim hening dan siap menyediakan koridor kemanusiaan, ucap seorang pejabat Kementerian Pertahanan Rusia dilansir dari AFP.